Polda Banten menggelar latihan simulasi sistem pengamanan VIP dalam rangka operasi Mantap Berata menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang di sekitar area Masjid Raya Al-Bantani, Serang Banten. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengungkapkan apresiasi tinggi bagi seluruh peserta yang terlibat dalam simulasi. Al-Muktabar berharap latihan simulasi ini dapat menjaga pengamanan pemilu 2024 mendatang. Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho dalam arahannya menjelaskan, latihan yang melibatkan personel Polri dan instansi terkait itu untuk meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi gangguan Kamtipmas pada pemilu 2024 di wilayah hukum Polda Banten. Berbagai adegan dalam pengamanan tahapan pemilu diperagakan pada simulasi ini, mulai tahapan awal kampanye. Sebagai informasi, oknum warga mengacaukan jalannya pemungutan suara saat simulasi sistem pengamanan VIP Pemilu 2024. Selain dihadiri PJ Gubernur Banten, hadir pula PJ Sekda Provinsi Banten Virgo Janti, PLT Kadis Diskom Samtik Nana Suryana, Kapolda Banten, Wakapolda, jajaran Forkopimda, dan Rem 064, BNN, KPU, dan Bawaslu. Dari Serang Banten, Tim Liputan melaporkan.